tim gabungan Polres Lumajang, Jawa Timur menangkap para remaja yang sedang melakukan aksi balap liar. Mengetahui polisi datang, para remaja yang sedang melakukan aksi balap liar ataupun yang sedang menonton di jalan lintas selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian langsung kabur menyelamatkan diri. Blokade jalan dua arah yang dilakukan polisi membuat para remaja ini tak punya pilihan lain dan lari sampai ke kebun tebu. Polisi kemudian mengejar dan menangkap satu persatu peserta balap liar yang kabur. Dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan bekas minuman keras. Penangkapan ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan adanya aksi balap liar di jalan lintas selatan setiap hari Minggu pagi.